kami sudah menerima jajaran pengurus organisasi kemasyarakatan Ormas Macan Asia Jaya yang kepengurusannya sekarang sudah ada di Jawa Timur, dan tadi sudah menyampaikan program-program yang akan dilakukan, ya termasuk juga dari organisasi tersebut mendukung terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemkot Jawa Timur. Nah, mudah-mudahan di dalam pelaksanaannya ya bisa terwujud sesuai dengan visi dan misi dari Ormas itu sendiri. Termasuk juga terkait dengan penanganan COVID-19 yang memang sekarang sedang tren dan sedang kita upayakan terus untuk menekan agar kiranya COVID-19 ini tidak terus berkembang di Jakarta Timur. Dan dari Ormas itu juga mendukung, mudah-mudahan itu semua menjadi salah satu dukungan yang baik untuk percepatan penanganan COVID-19 di Jakarta Timur. Kalau penanganan BKT di PKL di BKT, ya kebetulan salah satu pengurus dari Ormas itu juga salah satu pelaku kegiatan ekonomi di sekitar kawasan BKT menyampaikan terkait dengan masalah keluhan dan permasalahan yang ada, dari mulai mungkin kita tutup karena di situ membahayakan buat kesehatan tempat kerumunan orang, juga dengan adanya pungutan-pungutan yang memang ya mungkin ini yang membuat keresahan. Ini juga sudah kami tampung semua, dan itu semua insya Allah akan kami segera tindak lanjuti, dan Pak Wali juga sudah mempersiapkan kebijakan yang akan dilakukan. Yang pada intinya adalah pertama, di masa pandemi ini tidak ada tempat-tempat kerumunan masyarakat yang akan menimbulkan pusat penyebaran COVID-19 Jakarta Timur. Yang kedua, karena itu pasar Pasung yang memang menjadi tempat aktivitas warga untuk berolahraga, berinteraksi, ya. Nah, itu juga perlu kita jaga, karena bagaimanapun masyarakat Jakarta Timur sangat membutuhkan ruang terbuka hijau untuk aktivitas di luar rumah. Nah, kalau kita tidak jaga dan dijarah oleh pedagang-pedagang yang memang tidak mempedulikan lingkungan, ya itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka dari itu Pak Wali juga akan mengambil sikap yang tegas sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Itu aja. Ya, ya. Sudah disampaikan, mereka akan mendukung apa yang dilakukan oleh Pemkot Jakarta Timur, karena bagaimanapun di masa pandemi khususnya di saat ini kekompakan, kebersamaan perlu mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari ormas manapun. Ya, apabila ada yang istilahnya menyepelekan dalam situasi kondisi seperti ini, ya itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih tegas. Terima kasih.